Kemarin baru bawa dari Soelaya ada dua, satu plastik. Banyak, ada berapa plastik dari dokter-dokter, dari saya, dari Bapak Dewan, ada dari Ibu. APDC, ya ada. Berapa banyak? Sekitar 20-an. Dari dinas tidak ada. Oke. Jadi kita sambil jalan di rumah. Tenaga magang berapa? Iya, Ibu. Tenaga kesejahteraan tenaga magang. Di sini tenaga magangnya berapa orang? Empat. Satu bulan berapa? Tergantung kegiatannya ya. Ini sudah akreditasi. Sudah akreditasi. Berarti kalau bangunan ini tidak selesai, ini puskesmas akan ada kendala. Karena akan ada akreditasi tahun ini, kan? Iya, betul. Kalau ini tidak selesai, kan akreditasinya dia harus naik tingkat. Iya, betul. Sehingga yang paling tidak maksudnya panjang ke awal, tapi BJS itu sama. Iya. Jadi Pak Camat juga harus mengundang orang. Kecamatan supaya bisa selesaikan ini cepat. Kan itu yang berlaku. Yang kedua, saya jadi yakin kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu, bapak-bapak dan mamamu, mas, ini harus masuk-masuk, soal kecuali rumahnya di sini. Ya. Saya jadi yakin begitu karena kita datang hari Sabtu, fakta membuktikan bahwa tidak ada orang. Jadi pelayanan itu Senin sampai Jumat siang, saya jam 11, rame-rame belum soal. Kira-kira begitu, Mama. Betul, betul. Itu urusan. Kan untuk pelayanan tetap sampai hari Sabtu, Maka. Ya, pelayanan sampai Sabtu. Tapi yang ada. Minggu kalau ada tiket, Bapak, kita ada bentuk tiket dari tiket yang berlanjut kalau ada pasien hari Minggu atau hari Libur. Tiket tetap berjalan setiap hari. Jadi kalau hari Sabtu sih saya yang di sini saja. Yang bertiket tetap di sini. Itu memang tetap ada temuan, sekalipun airnya ada, tetapi tipe distribusi ke masyarakat itu terputus. Harapan kita itu tetap biar tapi itu harus menyusun perencanaan menyeluruh. Jadi setelah FAO itu harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga air tetap mengalir sehingga masyarakat manfaatkan. Tadi masyarakat bilang kurang lebih sudah 6 bulan atau 5 bulan air sudah tidak jalan karena putus yang di Sambet, di Pak Bisa. Itu anggarannya besar. Sudah dilakukan PHO? Oh, sudah selesai. PHO sudah, FAO? Artinya bahwa memang dari sisi pertanggung jawaban kegiatan dan pihak ketiga sudah selesai. Tetapi lanjutan dari kegiatan itu yang mesti harus disiapkan oleh pemerintah. Dalam ini dinas BNPB harus siapkan, misalnya serahkan kepada pemerintah desa atau kepada pihak tertentu yang menjaga untuk pemeliharaan sehingga air tetap jalan. Kalau putus harus ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini di puskesmas ini menjadi temuan masuk, nanti menjadi catatan dan rekomendasi untuk diperbaiki. Termasuk juga yang tadi air yang di Tuyanas ini juga, ini kan air IKK. Anggarannya besar. IKK itu kan kelas-kelas kayak kemarin kita lihat di tadi. Ya. Itu salah satu bagian yang tak terpisahkan dari utilitas puskesmas untuk air itu. Nah, kalau kemudian hari itu kemudian kita jalan, apakah menjadi tanggung jawab puskesmas atau bagaimana? Puskesmas ada sumur bor. Iya, itu kan kalau untuk prototipe ini satu paket yang sumur bor. Artinya bahwa bukan dikerjakan oleh perusahaan yang sama atau pihak-pihak yang sama, tapi itu dipisahkan. Orang kayak perumahan medis itu, perumahan nakes itu dia satu paket, tapi dia ketiganya lain sama dengan pembangunan gedung prototipe yang ada di sini juga begitu, sama aja juga dengan sumur bor. Prototipe artinya satu desain dan maksudnya satu satu bangunan ya. Tapi sudah bagus, sudah bagus.